Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal memberikan bagaimana caranya cara benar memotong spigot. Ya, seperti ini ya, biar rapi. Jadi, langsung saja. Pertama, posisi spigot itu. Posisi spigot jangan kalian potong seperti ini karena bisa menahan di bantalan ini. Jadi cara yang benar itu seperti ini agar bisa menahan spigotnya ketika dipotong. Kemudian kita jalankan mesinnya seperti ini. Saya Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.